Hey. Ya, burung berikutnya. Kita lihat berapa cepat ini. Oke, mendarat dengan manis sekali. Hey, Mas Asif. Yeah. Pasiran. Ini adik-adik dari desa Semerek, di sebelahnya Sumber Ganyam. Tiap-tiap sore ya ke sini. Atau hari-hari tertentu? Hari tertentu, jadi nggak tiap sore. Ya, mereka lagi melatih burung merpatinya dalam adu kecepatan. Pernah ikut kontes? Belum pernah? Dalam? Anak-anak itu. Kenapa? Oh, masih latihan dulu ya? Jadi ini masih dilatih dulu. Keren, coba kita lihat dulu merpatinya di sini. Ini yang jantan atau betina, Dek? Ini jantannya atau betinanya ini? Yang atas jantan, bawahnya betina. Ini para pejantan pembalap semua ini. Kalau kamu perhatikan, masing-masing kakinya ada cincinnya. Karena mereka memang jenis khusus. Jadi beda dengan merpati yang asal diternak untuk disembelih, tapi ini merpati untuk dilombakan. Mas Asif, senang? Berat mana? Iya. Asif kesenangan. Halo. Halo. Gimana rasanya membawa burung sebanyak ini ke ujung sana? Berat gak? Berat. Satu kandang ini bisa muat berapa ekor? Tergantung. 10 lebih ya? Jadi dalam satu wadah ini bisa berisi 10. Artinya 10 kali pelepasan burung. Ini kita bisa melihat aksi 10 kali penerbangan cepat. Suara cepat dari para merpati ini. Keren, keren. Yang terbang itu harus jantan atau boleh jantan, boleh betina? Harus jantan ya. Jadi yang di sini yang betina. Oke. Sip, sip. Keren, keren. Luar biasa. Minggir Mas Asif. Minggir Mas. Asif. Oke, sekali lagi sang pembawa burung. Ya. Kalau 10 berarti 11 dengan miliknya sendiri ya. Oke, ya ini jaraknya cukup jauh ini. Sampai ke ujung sana, nanti dilepas satu persatu. Kita akan melihat bagaimana para merpati jantan itu terbang, meroket menuju betinanya. Bagian yang paling seru adalah bagaimana burung terbang dengan kecepatan sangat cepat tadi itu. Lalu mereka mendarat dengan tenang di atas betinanya. Itu sangat luar biasa sekali. Nek sepeda motor harus nabrak asyus awong ya kan? Ya, tapi mereka bisa berhenti dengan tenang. Padahal dari kecepatan yang sangat super sekali. Oke, ya kita lihat nanti. Oh, dua peta sama yang dilewati. Bukan hanya satu peta ini. Jauh sekali ini. Satu ujung sana situ. Yang pohon-pohon besar itu. Melewati pisang-pisang itu ya. Wah, sampai jauh sekali. Pernah dicoba dihitung berapa detik? Ada yang bawa HP? Nanti kita pakai stopwatch. Kita cek berapa kecepatannya. Oke, sampean punya berapa ekor burung di sini? Dua ekor. Burungnya dua ekor. Itu ngelepasnya dikasih aba-aba atau sakar pedewe? Oh. Oke, satu sudah terbang. Oke, luar biasa. Ya. Oke, berikutnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9 detik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 juga. 8 telur. 7 telur. Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan, delapan. Dan dia melewati betinanya. Wah, dia jantan yang tidak setia ya. Oke, kita lihat lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, itu sembilan. Mana apa? Mana? Satu. Satu, oh, hitungan saya gagal. Oke, saya akan coba di belakangnya ya. Ayo mas, sampean. Nah, ini hulek yang besar sekali ini. Oke, ya kita bisa melihat bagaimana posisinya langsung berubah ketika dia tidak berhenti. Yang awalnya menukik tajam, lalu dia mengangkat dadanya dan membentuk posisi ngerem yang manis sekali. Wow, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Wey, keren. Ya, ini luar biasa. Jalan-jalan sore, lalu ketemu pasukan pecinta burung merpati balap. Ini sebutannya apa? Dek, sebutannya apa ini? Merpati balap atau gimana? Merpati balap gitu ya? Merpati balap MBS ini. MBSD, oke. Okay. Nanti kita foto bareng. Nanti kita foto bareng. Ini. Yang mana? Kaosnya. Oh, ini kaosnya mana? MBSD. Tim Merpati Balap Semerang. Oke, okay. That's nice. Oke, oke. Okay. Ya, sang pembawa burung. Nanti dari semua orang ini yang paling sehat yang bawa burung ini. Iya. Yang paling sehat ini. Oke. Okay. Yang paling sehat kok ben paling mirip kalau Mbappe itu. Kena seringnya terus. Oke, okay, masukkan lagi satu persatu. Mereka para pelari tadi. Ini pakannya biasa atau dikasih pakan khusus? Biasa aja ya. Jadi kalian awalnya beli sepasang ya, jantan betina gitu ya. Mereka dijodohin dulu, disuruh pacaran. Setelah itu kamu peralat mereka kayak gini. Oke, oke. Iya, sekali lagi membawa para Hasib nak, minggir dulu nak, Hasib, sini nak. Ya ini luar biasa. Oke, satu agapat enam jutaan, delapan. Yang sudah pulang. Oh dua sudah pulang, dua temannya sudah pulang. Kali ini ada 8 ekor burung di kandang tadi. Kalian main air? Oh rusuh mas, sampun mandi mas Hasib. Iya. Yeah, besok, besok ya main air ya. Ya, yeah. Asyik seneng kan. Katanya sih gini, kalau dikasih pakan jangkrik lebih cepat terbangnya. Ya benar nggak itu? Cuma isu-isu doang ya. Oh ya, sekarang mas kandangnya lebih dekat jaraknya. Tadi dua kotak sawah waktunya rata-rata 9 detik. Sekarang dalam satu kotak. Kita lihat dalam satu petak sawah, kita lihat berapa detik. Dua. Oh, belum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam detik. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam detik. Bagus. Lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kayaknya agak capek yang ini ya. Beda tua, terbangnya, tua. Beda. Oh itu bang tua sendiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, dua juga enam.
Oh, senjata itu tuh, Mas. Masa sih senjata itu? Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, five. Lima detik. Iya, kalau mana mereka sudah merapikan kandang-kandangnya, sudah dimasukin semua, dimasukin semua ke kandang karena siap. Ya, berani terbang, berani menang. Ini semua burung-burungnya sudah masuk kandang semua, siap untuk dibawa pulang. Teman-teman dari MBS Merpati Balat Semerek. Tadi yang paling tua mana, yang 5 tahun umurnya? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih? Oh, ini baik ya. Sesepuhnya ini. Coba nih wani balapan kayak gini. Oke. Okay. Oke okay guys, siap-siap. Satu, dua, action! MBS Team, berani terbang, berani menang! Oke, terima kasih. Salam sukses! Oke, good!